Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba racun lalat dari Cina, Zhang Pei Zhen. Nah, ini tulisannya Zhang Pei Zhen. Ya, bacanya mungkin Zhang Pei Zhen. Nah, apa Zhang Pei Zhen? Ini petunjuknya, ini tulisan Cina semua, ini kayak gini, saya nggak bisa baca. Terus kayak gini. Ya, tapi paling ya apa ya, cara penggunaannya paling ya buat simpan langsung kayak gitu, tinggal ditaruh terus nanti apa lalatnya makan dan akhirnya mati. Ya, kita coba lihat isinya seperti apa. Bau-bau apa ya, bau ikan kayak gitu, apa ya, bau ikan asin apa ya. Nah, inilah. Ya, bau-bau kayak gitulah, kurang sedap. Ya, mungkin bau seperti ini lebih disukai oleh lalat, tapi tidak disukai manusia. Wah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Merah, agak dembleng-dembleng kayak gini. Ya, ini berarti umpan siap pakan kayaknya nih. Mungkin tinggal ditaruh di tempat-tempat yang banyak lalatnya. Ya, kita coba langsung ke sembarang ya, karena di tempat saya tidak begitu banyak lalat. Meskipun ini awal-awal musim hujan apa gimana, ini tidak seperti tahun lalu banyak lalat. Musim ini tidak begitu banyak lalat. Ya, tapi ada kayak gitu, soalnya bau ompol. Jadi lalat-lalatnya tertarik dengan ompol anak saya. Wah, ini udah yang datang lalat. Ya. Nanti kita coba taruh di tempat yang deket-deket ompol, itulah. Kita taruh, terus kita amati bagaimana lalat keracunan obat ini.